Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pasca mengalami kebutaan setelah melakukan suntik KB, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Cianjur kondisinya kini mulai berangsur pulih dan bisa melihat kembali. Dengan kejadian tersebut, Dinkes Cianjur pun akan melakukan audit medis. Sempat mengalami kebutaan setelah melakukan suntik KB, Susi Febrianti, warga kampung Cieurih, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindang Barang Cianjur, kini kondisi kebutaan pada matanya sudah mulai membaik dan bisa melihat kembali. Susi yang sebelumnya sempat dirawat di RSUD Pagelaran setelah mengalami kebutaan usai disuntik KB, kini bisa berkumpul bersama keluarga dengan penglihatan seperti semula. Meski belum sembuh secara total dan harus dilakukan kontrol ke dokter seminggu sekali. Ada mendingan, ini mata udah ada enggak masih lihat lah sedikit-sedikit. Masih buram. Tapi masih buram ya? Masih buram. Kemarin mah enggak bisa lihat semua ini mata ke atas. Semua yang hitamnya ada, yang hitam, yang putih semua matanya. Sementara itu dari kejadian ini menjadi perhatian khusus pihak Dinas Kesehatan Cianjur. Pihak Dinas Kesehatan akan melakukan audit medis terhadap pihak-pihak terkait yang sebelumnya terlibat dalam penanganan pasien tersebut. Oleh pihak rumah sakit, pasien atas nama Ibu S ini dirujuklah ke RSUD Pagelaran. Ya. Di RSUD Pagelaran. Hingga saat ini belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya kebutaan pasien tersebut. Dengan adanya kasus ini, Dinas Kesehatan Cianjur akan menurunkan tim ahli, yakni dokter spesialis untuk mengetahui apa penyebabnya. Heri Setiawan, Bandung TV.